Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sebagai faedah perjalanan, ada istilah para ulama, kam min mashhurin fil ardi majhulun fis sama wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang-orang yang sangat populer di bumi ini tapi dia tidak masyhur di langit. Tapi sebaliknya banyak orang-orang yang tidak masyhur di bumi tapi dia sangat populer di langit. Siapa mereka? Masyhurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengacu kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut sangat populer di langit walaupun tidak populer di bumi. Sebut saja Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Saat dia meninggal dunia, 70 ribu malaikat mengiringi jenazahnya. Bahkan arsy Allah Subhanahu wa taala bergegar karena kematiannya. Atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang tabi'in yang hidup di zamannya. Dan dia tidak menjadi sahabat karena tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Uwais ibn Amir Al-Qarani rahimahullahu taala. Tidak populer di tengah-tengah masyarakatnya. Karena dia orang miskin dan tidak memiliki kehormatan. Akan tetapi dia sangat populer di langit disebabkan karena birrul walidain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan rekomendasi kepada Uwais ibn Amir Al-Qarani walaupun tidak pernah berjumpa, bahwa nama dia sangat populer di langit sebab doa-doanya mustajab. Bahkan Umar radhiyallahu an pernah meminta doa kepada Uwais ibn Amir Al-Qarni. Dan banyak sederetan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang luar biasa kepopuleran mereka di langit walaupun mereka majhul, tidak populer di bumi. Pertanyaan pun muncul, apakah kita juga bisa menjadi orang-orang yang populer, menjadi orang-orang yang terkenal di langit seperti mereka para sahabat dan para ulama? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada 6 amalan. Kalau kita amalkan, insyaAllah yakin nama kita akan disebut-sebut di langit, bahkan akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Amalan apa saja itu? Yang pertama, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Allah kalau suka dengan seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, maka engkau harus suka dengan dia. Maka Jibril pun kemudian suka kepada orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril akan memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah dan mengatakan, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka wahai para malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, kalian harus mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka semua malaikat cinta kepadanya. Setelah itu Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi agar mencintai si fulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
kalau kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua makhluk ikut mencintai kita. Ini yang pertama, raihlah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in hum khairu minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berjalan dengan prasangka hamba-hambaku dan aku akan terus bersamanya jikalau ia terus mengingat-ingat dan menyebut-nyebut diriku. Maka jikalau hamba tersebut menyebut diriku dalam dirinya, maka aku pun akan menyebut dia dalam diriku. Tapi kalau dia menyebut-nyebut namaku di halayak orang ramai, maka aku pun sama akan menyebut dia di hadapan para malaikat dengan sebutan yang jauh lebih baik lagi bagi dia. Subhanallah. Jadi kalau kita berzikir di tengah-tengah keramaian orang, mungkin di pasar, mungkin di jalan, mungkin di majelis-majelis yang di situ ramai manusia hadir, kemudian lisan kita terus dibasahi oleh zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, entah dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut kita, menyebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana, di depan Jibril, Mikail, Israfil, dan seluruh malaikat yang ada di langit. Luar biasa. Maka jangan remehkan zikir, karena ini sebab popularitas kita di langit. Kemudian yang ketiga, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepada kita 10 kali. Apa maknanya? Makna selawat adalah ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad SAW dipuja-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan ketika itu dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita. Maknanya Allah akan menyebutkan kebaikan kita, memuja-muji kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji kita 10 kali lipat di hadapan para malaikatnya. Maka jangan pernah bakhil untuk mengucapkan salawat supaya kita mendapatkan popularitas yang ada di langit sana. Ini yang ketiga. Yang keempat, banyak membaca Al-Quranul Karim. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab ini, Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra alayka al-Quran. Wahai Ubay, aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membacakan Al-Quran kepada. Kemudian Ubay kaget dan mengatakan, asammanillah ya Rasulullah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku wahai Rasul? Kata Rasul, ya.
fabaka, maka Ubay pun menangis. Tidak menyangka orang seperti dia disebut-sebut namanya, padahal di sana ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan banyak para sahabat yang di atasnya. Lalu kenapa Ubay bin Ka'ab sangat istimewa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di langit? Tidak lain dan bukan karena Ubay adalah pembaca Al-Qur'an, penghafal Qur'an, orang yang memiliki perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya namanya masyhur di tengah-tengah para malaikat di langit sana. Maka begitu juga kita, kalau kita sering membaca Al-Qur'anul Karim, nama kita akan disebut-sebut di langit. Ini yang keempat. Yang kelima, bermajlis di majlis-majlis ta'lim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffat humul malaika wa nazalat as-sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di majelis-majelis ilmu, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berkahnya kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, wa dzakarallahu fi man indah, nama kita akan disebut-sebut di hadapan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya di hadapan para malaikat di langit sana. Maka jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ta'lim, karena nama kita akan disebut-sebut di langit dan kita akan menjadi selebritis langit. Dan yang terakhir tentunya, amal apapun yang kita lakukan, dari amal-amal ibadah baik yang wajib ataupun sunnah, dari ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah lisan, ibadah hati, ibadah badan atau menggabungkan dengan harta dan begitu seterusnya, maka ini juga sebab kita akan terkenal di langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 perkara agar kita populer di langit walaupun tidak populer di bumi. Oleh karena itulah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim mengejar popularitas di langit dan tidak perlu mengejar popularitas di bumi. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Faedah perjalanan dan juga tujuan sudah semakin dekat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.